Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua dan selamanya alhamdulillah. Syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk terus hidup di atas muka bumi ini sehingga bila wallahu taala alam. Walau bagaimanapun, kita sebagai hamba Allah berusaha dan berikhtiar semampu dan sedaya yang mungkin untuk memenuhi segala kehendak Tuhan punya alam, Tuhan punya bumi ini agar kita diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Jadi kalau kita boleh kita boleh patuh kepada arahan, arahan ataupun peraturan Tuhan yang memberikan gaji kepada kita di dunia, maka apatah lagi Allah Taala, dia bukan sekadar bagi gaji, dia bagi nyawa kepada kita. Dia bagi nyawa, dia bagi oksigen, dia bagi udara, dia bagi matahari, dia bagi bulan. Dia bagi kita tumpang hidup di atas muka bumi ini. Jangan sombong, jangan angkuh, kerana segala raja kepada keangkuhan, raja kepada kezaliman, semuanya telah pun ditamatkan, disudahkan. Panunajika bibadanikal, Allah Ta'ala sebut tentang Fir'aun, kami sengaja kaum kerabat Fir'aun mampu habis tenggelam semua dengan laut merah. Tapi Fir'aun tu Allah kata fanajika bi badanika liman khalfaka ayah. Kami cabut nyawa dia, kemudian kami biarkan jasad itu sampai hari ini. Kan? Liman khalfaka ayah, sebagai peringatan dan pengajaran kepada mereka yang terdahulu termasuk kita. Akan tetapi ramai di kalangan kita yang tidak lalai daripada peringatan-peringatan tersebut. Kerajaan Mesir pun menjadikan raja kepada kezaliman dan kesombongan itu bukan untuk pengajaran tetapi untuk komersial, modal, pelancongan dan keuntungan semata-mata. Jadi tak ada apalah, sepatut di luar muzium mahtaf Fir'aun itu dia tulis apakah kamu ingin jadi seperti manusia ini? Buat tanda soal. Contohnya lagu itulah. Ambil iktibar. Ambillah iktibar daripada apa yang berlaku kepada Fir'aun. Tapi tak. Bahkan mereka turut menjadi Fir'aun. Hinanya manusia zalim ni tuan-tuan. Sampai tahap orang ni, tak kira di Malaysia ke, di Asia Tenggara ke, di Asia Barat ke, di seluruh dunia. Bila sebut jahat, Fir'aun dah lalu. Kan, kita ingat dulu beberapa tahun dulu kau orang panggil Maha Fir'aun, kan, nampak? Kan. Pasal apa? Pasal simbol kejahatan tu. Maknanya dunia lagi Allah Taala dah makna jahatnya Fir'aun selalu. Jahatnya Fir'aun selalu. Kan? Fir'aun dia jahat selalu. Macam gitu. Jadi maknanya kita begitulah. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita tidak ambil iktibar daripada segala tafsiran-tafsiran yang kita pelajari. Baik, hadirat sekalian. Hari ini kita masuk kepada saya, tuan-tuan, minta maaf ni. Cungak-cungak saya lari dengan motor ni. 18 tu saya bawa 18 tadi tadi. saya bagi tahu kat driver saya tu ramai pukul 12:30.
kereta saya bagi kat dia. So dia main lambik saya. Tak macam mana dia tidur lambat ke apa, saya tak tahu tuan-tuan. Saya tipu tak jawab. Dia kena cari pasal nak marah kat orang. Baik. Jadi saya berderah dengan motor lah tuan-tuan. Ujung boleh lari 18. Dia biasa lari 28 tapi kereta banyak lari 18. Baik. Hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-11. Saya tak suruh tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan baca lain kali lah, insyaAllah masa tak awal cukup. Saya teruskan dengan tafsirannya. Ha? Ya ayuhallazi, di bawah tajuk, adab berada dalam majlis menurut Islam. Ha, itu dia. Islam ni tuan-tuan, dia kalau barat, dia buat etiket dan protokol. Ha, tuan-tuan nak masuk majlis macam mana, ha, siapa nak masuk dulu, VVIP mana nak masuk dulu, ranking mana nak masuk dulu, nak kena address siapa. Kan, dia ada ranking dia nama, lepas tu, hak ni sampai siapa boleh masuk dulu, siapa hak last sekali. Lepas tu nak duduk pula, dia duduk pula, dia tak boleh tu. Adab, cara dia panggil etika dan protokol. Kan, saya dah mengaji lah dulu tuan-tuan, ambil dia punya, apa nama tu, yang panggil ni panggil apa? Buka baju, takut tumpuh atas baju kita ni panggil apa? Sapra, bukan sapra. Apa dia panggil, apa nak? Ni hak buh lapik ni. Bila kita pergi kat hotel, dia buh kat kita atas paha kita ni. Tak apalah, apa reti lah tu kan. Faham lah tu. Jadi dia buh kat tu, lepas tu sudu pula, kena duduk dua. Tak macam tangkut, macam mana buka lagu mana. Kalau kita silap-silap tangkut, saya kira terus. Main ambil sudu, jangan nak marah ke dia. Dia kata kita habis dah makan. Kan? Itu semua belajarlah sikit-sikit dulu. Lepas tu nak masuk dalam kereta, nak masuk kaki kanan dulu ke kaki kiri dulu. Kan? Itu semua ada etika dan protokol pada dia. Ya, apakah dia dikaitkan dengan Islam? Islam ada adab-adab yang tertentu yang kita kena jaga dalam majlis. Baik, kita nak tengok hari ni. Indahnya ajaran Islam. Ajar kita dalam majlis, ni adab dia. Ha, kita nak kena buat apa? Apa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnanya Islam sampai kepada tahap-tahap itu. Kan? Kita nak masuk majlis ni, nak kena jaga. Nak kena tengok dia. Baik. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi ruang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah Ta'ala melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuan tentang apa yang kamu yang kamu lakukan. Ha, baik, itu cerita tentang adab kita dalam majlis ilmu. Kan, adab kita duduk dalam majlis macam ni, ha, bila kita main orang minta ruang, kita kena bagi, kita kena bangun. Bukan boleh ikut dah, tak boleh lah, hamai lambat boleh duduk belakang lah. Ha, kan? Jadi orang minta izin, orang minta ruang, kita dialu-alukan untuk memberikan ruang. Kerana Allah Ta'ala ni, dia akan luahkan lagi ruang-ruang untuk kita. Ha, ni ajaran, hebatnya ajaran Islam. Ada kaitan dengan akhirat. Orang hari ni dia tak ada, dia kira melebihkan protokol. Kalau protokol majlis tu dia jaga, sampai protokol dengan Allah dia tak jaga. Kan, majlis dia jaga, pakai baju ikut protokol, ikut kesesuaian, tak boleh nak pakai ikut dan saja. Kan, ha, tapi dalam majlis dengan Allah semayang di rumah, baju haram tak pakai, pakai kemplekat atas daripada pusat. Dia kata okey lah ustaz, tutup aurat daripada pusat sampai kepala lutut. Tu dia, dia tak tahu bila dia sujud nanti teluk tu duk nampak goyang tu. Lepas tu betih ke bawah, nampak kepala lutut habis semua. Mana boleh lagu tu. Semayang sampailah, biarlah sampai ni, beradablah sikit. Kita nak jumpa dengan Allah. Ni kita nak pergi majlis-majlis yang ada VVIP tu. Kita sangat menjaga etika dan protokolnya. Baik. Ibnu Jarir At-Tabari mengemukakan riwayat daripada Qatadah. Katanya, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi apabila melihat seseorang datang kepada mereka ketika majlis mengadap Nabi Baginda, mereka enggan memberikan ruang tempat duduk kepada orang yang baru tiba di sisi Rasulullah. Lalu turunlah ayat di atas. Ibnu Abi Hatim mengemukakan riwayat daripada Muqatil. Katanya, ayat di atas diturunkan pada hari Jumaat. Pada hari itu, segolongan orang-orang yang pernah mengikuti peperangan Badar tiba. Tetapi tempat duduk yang ada sangat terhad, lagi sempit. Manakala orang yang sedia hadir tidak mahu melapangkan tempat duduk mereka untuk orang-orang yang baru datang. Orang-orang yang baru berkenaan.
Akhirnya orang-orang yang baru tiba itu terpaksa berdiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa umat Islam, seramai orang yang baru tiba tersebut supaya berdiri. Kemudian baginda mempersilakan Ahlul Badar yang baru tiba itu supaya duduk di tempat duduk orang yang diminta berdiri tersebut. Orang-orang yang diminta berdiri itu merasa tidak senang hati terhadap tindakan tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Ha, itu dia. Nabi, of course, Nabi akan utamakan Ahlul Badar. Kerana Ahli Badar ni syurga. Ya, Ahli Badar yang mati dalam peperangan Badar. Berapa orang tuan-tuan? Berapa orang yang mati? Ibu-ibu, berapa orang yang mati? Oi, tawaduk tunggu. Ahli Badar berapa orang? 70. Tak mati dalam peperangan Badar. Ni Ahli Badar ni. Ahli Badar Ali yang dijamin syurga. Peperangan pertama. Yang nak tegakkan Islam. Mula-mula Islam pegang ni perang Badar. Bulan Ramadan. Korban pula. Masya Allah. Baik. Jadi Nabi, of course, Nabi akan meraihkan tetamu-tetamu Allah. Kan? Ahlul Badar. Orang yang menyertai peperangan Badar. Bukan hak mati lah. Hak hidup dulu. Kan? Ahlul Badar ni ramai lah. Ha, tapi yang mati 70 orang. Jadi nak gambarkan kepada tuan-tuan, Ahli Badar dimuliakan Allah. Maka Nabi akan memuliakan mereka. Sudah kata Nabi bagi bangun. Nabi bila Nabi suruh bangun, bila bangun jangan tak payah cakap banyak lah. Sebab bila suruh bangun, of course Allah Ta'ala akan sediakan tempat duduk mereka. Bukan nanti di dunia, di syurga nanti Allah akan sediakan kepada mereka. Jadi bertolak ansarlah dalam majlis. Baik. Kaitan dengan ayat yang sebelumnya tu kita baca kemudian. Baik. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, yang mempercayai Allah dan Rasulnya, maka apabila kamu diminta melapangkan tempat dan kedudukan dalam majlis secara tidak berasa-asak, sama ada ketika menghadap baginda ataupun di medan pertempuran, maka kamu mestilah saling memberi ruang. Kelak Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kamu di dalam syurga. Sesungguhnya balasan yang diberikan setimpal dengan amalan. Jadi dalam majlis apa pun tuan-tuan, kalau perlu kita beri ruang kepada orang-orang tertentu, apatah lagi orang yang uzur, orang yang memang memerlukan, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi yang kita rasa kita perlu berikan penghormatan pada mereka, kita bangun insya-Allah. Allah Ta'ala akan berikan beberapa darajat kedudukan yang hebat, yang tinggi, yang mulia kepada mereka tersebut. Ayat di atas bersifat umum, merangkumi semua jenis majlis. Bukan nanti majlis zaman Nabi sahaja. Zaman Nabi itu lebih-lebih lagi lah tuan-tuan. Kan? Betul tengok macam kuliah Ustaz Azhar Idrus kan, 20 ribu orang, 30 ribu orang, 50 ribu orang yang datang bersosak-sosak. Kan? Ha, tiba-tiba ada orang mohon ruang. Apa salahnya kita bangun? Kita bangunlah tuan-tuan, bangun sikit bagi ruang. Kalau kita nak bangun terus, ikutlah rasa ralat. Sebab kita main sebelum subuh lagi sampai dah. Nak tunggu dengar Ustaz kuliah Ustaz Azhar Idrus Maghrib kan. Ha, jadi kita tunggu. Tapi kita boleh ngesok-ngesok lah, bagilah ruang. Biarlah kita bersepit-sepit sedikit, tak apa. Asalkan kita boleh bagi ruang kepada mereka yang lain. Baik. Setiap kali kaum muslimin berhimpun dengan tujuan mendapatkan suatu kebaikan ataupun pahala, sama ada untuk berperang, berzikir, cari ilmu ataupun perhimpunan pada Jumaat dan Raya, maka sesiapa yang terlebih dahulu berada di satu tempat, dialah yang lebih berhak terhadap tempat itu. Tetapi ia mestilah memberikan ruang kelapangan kepada saudaranya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La yuqimur rajul min majlisihi summa yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seseorang itu menyuruh seorang lain bangun dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu, tetapi hendaklah ia mengatakan lapangkanlah dan luaskanlah. Tafassahu, tawassa'u, maknanya lapangkan, tolong peluaskan dalam majlis-majlis tersebut. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala melapangkan untuk kamu. Adalah umum kepada setiap apa yang diminta agar dia dilapangkan, seperti tempat, rezeki, jiwa, kubur dan syurga. Jadi orang yang memudahkan urusan orang lain, dia akan mendapat kegembiraan daripada Allah. Ya, maknanya kita bagi peluang kepada peluang kebaikan dan kegembiraan kepada orang lain, maka dijamin diberikan kemudahan dan kesenangan kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man wa man yassara, tuan-tuan ikut hadis saya, tuan-tuan ikut saya baca hadis ni, tuan-tuan ikut. Qala Rasulullah SAW, wa man yassara ala mu'sirin
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Baik, itu hadis Nabi. Saya biasa duk baca tuan-tuan ikut. Jadi tak baca ni jadi ralat tuan-tuan. Jadi kita baca hadislah pendek sikit. Sesiapa yang memudahkan, kata Rasulullah, sesiapa yang memudahkan orang yang berada di dalam kepayahan, nescaya Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seseorang hamba selagi mana ia menolong saudaranya. Kan? Jadi Allah balasan ni mudah kan. Allah ni dia pasangan dia begitu. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kamu tolong manusia, Allah tolong kamu. Kan? Ha, kamu ingat pada Allah, Allah ingat pada kamu. Ihfazillaha yahfazuka. Kamu tolong Allah, Allah Allah ingat pada kamu. Ha, kamu ingat pada Allah, Allah ingat pada kamu. Kamu kamu bantu agama Allah, Allah Taala akan bantu kamu. In tansurullaha yansurkum. Ha, samalah. Kan? Ha, apa lagi? Kamu lupa pada Allah, Allah lupa juga pada kamu. Inna nasinakum. Allah lupa pada kamu. Ha, jadi kalau Allah lupa, masalah kita nanti tuan-tuan. Kan? Ha, jangan sampai Allah lupa pada kita. Kita kena ingat ke Allah supaya kita tidak lupa, supaya Allah tidak akan lupa pada kita. Bila Allah lupa kita, masak. Nasib tuan-tuan. Masak kita nanti. Ha, bila Allah lupa habislah kita tak boleh buat apalah. Nak buat apa lagi di atas dunia kaya raya pun, tapi kalau tak ingat ke Tuhan, Allah akan lupa kita. Allah bagi. Siapa yang nak atas dunia dia nak pangkat, Allah bagi. Nak duit, Allah bagi. Nak harta, Allah bagi. Nak kedudukan, Allah bagi. Nak jadi Perdana Menteri, Allah bagi kat dia. Ha, contohnya tuan-tuan. Ha, tak tahulah siapa-siapa nasib lah. Baik. Adab. Ada juga dia sebut. No. Adab ini sangat berkesan untuk menyemai kasih, benih kasih sayang dan penghargaan dalam hati. Hal ini mengisyaratkan bahawa para sahabat berlumba-lumba untuk mendekati majlis Rasul supaya mendengar sabda baginda terutamanya untuk mengambil manfaat daripada petunjuk adab dan kelebihan baginda. Haduk berebut tu pasal apa? Pasal nak duduk dekat Nabi, nak tengok dengan mata lendir, mata kepala nyeri, tengok akhlak Nabi, tengok adab Nabi, tengok gaya Nabi, tengok bahasa Nabi, tengok tutur bicara Nabi, ha, tengok kelakuan Nabi, tengok senyum Nabi, tengok gigi Nabi, nak tengok dekat. Ha, tu yang sahabat-sahabat ni berebut-rebut. Jadi Rasulullah berikan peluang kepada orang yang membuka ruang dan peluang kepada sahabat-sahabat yang lain, kan, nak semaikan kasih sayang, mawaddatan warahmah, kan, mawaddatan warahmah, ya, maknanya kasih sayang kita bermahabbah sesama kita untuk nak eratkan hubungan silaturahmi. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bahagian hujung majlis. Tetapi di mana saja baginda duduk, di situlah menjadi bahagian hadapan majlis. Tempat duduk para sahabat adalah mengikut martabat mereka. Abu Bakar, Osman, Omar, Osman dan Ali. Ya, baginda biasanya di hadapan baginda biasanya Osman dan Ali kerana mereka berdua adalah penulis wahyu. Ingat kan? Bulan depan saya tanya pula siapa penulis wahyu? Ingat tuan-tuan. Siapa penulis wahyu tuan-tuan? Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali. Bulan depan tanya jangan tak ada jawab pula. Ha, tu dia ustaz. Baik. Layalini minkum ulul ahlami wal nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling bestari dan cerdik mestilah berada di sampingku. Kemudian diikuti orang yang selain mereka, kemudian diikuti orang yang selain mereka. Kan? Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mereka memahami perkara sebenar yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akan panggil orang-orang yang bakal menulis, mencatat, menerima apa sahaja yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat-sahabat ni pun ramai, kategorinya ramai. Ada yang pick up, ada yang cakap sekali ingat terus selamanya. Ada yang cakap 10 kali tak ingat-ingat sampai kelau. Oh, tu dia. Kan? Dia macam-macam jenis kategori manusia ni. Tapi Nabi kenal sahabat-sahabat yang cerdik, yang pintar. Kan? Maka Nabi suruh duduk di bahagian hadapan mereka. Baik. Kemudian apabila diminta untuk kepada kamu untuk memberi ruang tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Ha, apabila orang-orang yang sedang duduk dalam majlis diminta bangun daripada tempat duduk masing-masing untuk diberikan ruang kepada agamawan dan ahli ilmu syariat Allah, maka hendaklah kamu bangun. Ya, ayat ini memastikan semua ahli sesebuah majlis mematuhi arahan ketua
apabila ia diminta mereka berdiri ataupun beredar. Selepas menegah orang-orang mukmin daripada melakukan beberapa perkara, Allah Ta'ala menyuruh beberapa perkara yang lain. Ia dianggap sebagai ketaatan. Jadi jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kamu untuk menghormati kepada tuan kamu. Kan? Tak salah kita nak hormat kepada tuan kita ni, tak salah. Kan? Kita nak hormat kepada raja, tak salah. Tapi jangan sampai kita hormat dia melepasi hormat kita pada Allah. Sahabat saya tuan-tuan, dia baik dengan seorang raja. Kan? Saya tak mahu sebutlah dari mana, saya tak mahu sebut siapa dia. Dia baik dengan seorang raja. Jadi bila satu hari dalam satu majlis, ni kisah benar. Dia duduk sini, ni raja, kebetulan pemansuri ataupun raja perempuan tak datang. Jadi raja panggil dia. Kan? Dia ni adalah tok guru kepada raja tersebut. Dia kata, "Ustaz, datang sini." Duduk sebelah dia. Jadi bila dalam satu majlis tu, mailah semualah tok kadi, tok peti, tok peta, tok macam-macam ada. Mari nak sembah lah. Sembah tu sampai ketak-ketak tu tuan-tuan ni. Sampai ketak-ketak takut. Punya tahap daripada tahap tu. Jadi sahabat saya ni sebutlah pada dia. Pada tuanku, tuanku tak boleh ni sampai tahap tu. Sebab sahabat saya ni tengok mata dia. Maknanya cara orang tu sembah tu sampai tahap macam dengan takut pada manusia tu, lebih takut pada Allah. Ha, sampai tahap tu. Jadi dia tegur, tuanku tak boleh. Bukan tak boleh kita nak hormat kepada tuan, tak apa. Tuanku boleh hormat. Ha, semua air pati Arab diampu tu tak apalah, itu bahasanya. Kan? Tapi dia sembah tu sampai nampak ketakutan tu sampai jadi lakali raja keluarkan titah perintah selepas daripada majlis tu, raja keluarkan. Lepas ni tak boleh, dia boleh seadanya saja. Ada apa tuanku nampak adalah bahasa-bahasa digunakan tu tak boleh sampai menggambarkan dia takut. Sedangkan raja ni pun tuan-tuan, masya-Allah, hebat tuan-tuan. Ni raja muda yang mengaji agama, masya-Allah lah. Kalau dia ni pula naik jadi raja tuan-tuan, memang hebatlah, tertegaklah Islam atas muka bumi ni tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Macam raja Kelantan sama juga. Tak boleh, dia tak boleh daulat tuanku dah, dia takbir Allahu Akbar. Dia nak membesarkan Allah. Kan? Jadi daulat tuanku nothing, tak ada makna pun. Tapi dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu perubahan Islamisasi yang sangat baik berkembang dalam institusi-institusi beraja. Kan? Jadi jangan sampai kita nak sembah tu ataupun nak taat lebih pada taat kita pada Allah, jangan. Kan? Patut-patut padan saja. Ni puji puja sampai melambung tinggi, itu bahaya. Takut nanti kita jadi syirik, ya, jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Ta'ala berfirman lagi supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dengan orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama di kalangan kamu. Beberapa darjat. Ingatlah, Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat yang ke-11. Allah mengangkat kedudukan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Dan dengan memberikan ganjaran kepada mereka, juga diangkat ciri-ciri khusus kepada para ulama. Kan? Martabat mereka dijulang setinggi ketika di dunia, manakala di akhirat kelak mereka mendapat ganjaran pahala. Sesiapa yang beriman dan berilmu, Allah Ta'ala akan meninggikan beberapa darjat dengan keimanannya, kemudian dinaikkan lagi dengan keilmuannya. Contohnya, ia diberikan kedudukan istimewa dalam majlis. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa yang berhak memperolehi. Dia menilik segala keadaan dan niat hambanya. Dialah juga yang membalas amalan mereka yang baik dan maupun yang buruk. Jadi, nak sebutnya tuan-tuan, orang beriman ni special. Qad aflahal mu'minun. Kan? Allah kata, qad aflah. Aflah maknanya ahsan, afdal. Kan? Kalau hasan, baik. Kalau ahsan, sangat baik. Kan? Kalau fadil, baik lebih. Kalau afdal, sangat lebih. Sangat utama. Kan? Ini aflah, falah. Hayya alal falah. Marilah menuju kejayaan. Aflah, maknanya orang yang paling berjaya. Siapa orang paling berjaya? Orang beriman. Tentulah. Kan? Orang beriman ni. Hak datang majlis ilmu kerana apa? Kerana Allah ke? Kerana makan ke? Kerana tak ada kerja nak buat? Mai pilah. Boleh pilah tu lah. Hak lain tak ada apa. Kan? Sebab tu orang beriman. Orang beriman, dia yakin. Benda tak nampak. Syurga mana nampak tuan-tuan? Semalam saya mengajak hadis tentang telaga Al-Kautsar. Allahu Akbar. Hebat.
Allah akan bagi kepada orang yang ni. Telaga kawasan ni ada perbahasan. Qurtubi kata sebelum timbangan amal. Ada imam lain kata selepas timbangan amal. Kesimpulannya, sebelum timbangan amal tu Allah Ta'ala bagi. Kita duduk ratus tahun di padang mahsyar. Dahaga jangan cerita lah. Kan? Jangan cerita dahaga ni. Ha, besar mana telaga? Wallahu'alam. Tapi kata Nabi, telaga kawasan itu, dia punya gayung dia. Apa gayung? Cedok. Penyedok tu lebih banyak daripada bintang di langit. Oh, tu dia tuan-tuan. Gayung anak cedok hadis tu Abu Hurairah sebut dalam hadis dia, Rasulullah sebut gayung anak cedok minum telaga Kausar, yang kata Rasulullah kalau minum walaupun seteguk daripada telaga Kausar, dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Allahu akbar. Ha, maknanya gayung tu lebih banyak daripada bintang di langit. Siapa tahu bintang di langit ada berapa? Abang. Tak bagi hadiah ni. Ha, ada berapa? Kok lagi mana tengah malam-malam dia teropong dengan teropong dia teropong. Nampak kan tuan-tuan? Ada apa-apa tuan-tuan? Kok sampai dia pernah baca Encyclopedia Britannica ke apa ke? Ada? Kan? Saya pernah baca. Katanya bintang di langit ada lebih 28 kosong. Ha, apa-apa tuan-tuan? 1 kosong, 10, 2 kosong, 100, 3 kosong, 1000, 4 kosong, 10 ribu, 5 kosong, 100 ribu, 6 kosong, 6 kosong, juta. Eh, betul? 60 ribu-ribu juta lah. 70 juta, 80 ribu juta, 80 ratus juta, 90 ribu juta, bilion. 10 kosong, 10 bilion. 11 kosong, 40 bilion. 12 kosong, apa lagi? Trilion. 13 kosong, 10 trilion. 14 kosong, 100 trilion. 15 kosong. Oh, nak sampai 28 kosong, laksa tuan-tuan. Laksa lepas tu tak laksa tak kira lagi bihun, lepas tu bihun, lepas tu suun. Ah, lakri suun. Ah, mampu tuan nak kira kemat tak habis. Kan, punya banyak bintang, lebih banyak daripada tu, lebih banyak maknanya kalau hak tu 28 kosong, hak dia mau kata dekat-dekat 50 kosong. Ya, pakai tak boleh kira lah tuan-tuan. Jadi nak gambarkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebatnya apa yang nak diberikan Allah kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Berimanlah tuan-tuan, yakinlah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan kemenangan Islam. Hari ini orang duk hentam para alim ulama, orang duk hentam Islam daripada segenap sudut. Kan, ni barat duk tuduh pula kata pesantren, pondok-pondok ni melahirkan pelajar-pelajar yang radikal, pelajar-pelajar yang ekstremis, yang teroris dan bermacam-macam. Kita pun sambutlah duk abak buat benda yang sama. Tuan-tuan, ini perancangan jahat. Sebab mereka akan kerat. Musuh ni akan kerat habis akar umbi. Yang mana ada kebangkitan Islam, dia kerat. Dia kena kerat. Sebab tu dia serang Universiti Al-Iman, Yaman, Sana'a. Yaman, pasal apa? Sana ada pengasas Parti Al-Islam, Gerakan Islam Yaman, Parti Al-Islam, Syekh Abdul Majid Az-Zindani dan keturunan anak-anak dia. Melahirkan sebuah gerakan Islam yang sanggup cintakan Islam, sanggup mati, sanggup berjihad demi mempertahankan Islam. Hari ini musuh buat kerja. Nah, musuh provokasi, musuh buat itu, musuh cuba nak buat. Kita nak buat undang-undang syariah Islam, mereka lawan, mereka hentam, tak kira daripada kawan dan lawan. Kan, abok mai pula mai mufti mana, ulama mana pula ada mengaji di Eropah tu, tentang mengaji Arab, mengaji agama, mengaji di Eropah. Tak apa nak bagus sebenarnya tu. Ha, apa tu mai pula dok abak kata Islam ni bukan nanti undang-undang syariah Islam saja. Islam ni bukan hudud saja. Islam ni bukan kerat tangan saja. Islam ni banyak lagi. Betul Islam banyak, tapi hak tu jangan buang. Kamu dok kira nak abak hak banyak, hak tu kamu nak buang. Sebab apa? Kalau laksanakan undang-undang syariah Islam, tidak ada penyelesaian terbaik. Dunia akan refer, dunia akan tengok kepada keadilan dan kesempurnaan Islam yang kita lakukan ini. Ha, jadi sebab itu hadirin hadirat sekalian, maka mereka akan kerat, musuh akan kerat, akan potong, akan potong, akan potong. Naik saja kemah kita Islam, dia potong. Lepas tu kita tengok baru ni masa peluk geng datang, apa, datang K-pop mai tu, apa, apa, mai duk peluk kan. Ha? Anak-anak remaja kita, walayazubillah lah, mudah-mudahan tak ada lah kot anak tuan-tuan di sini kot, remaja-remaja hapi duk peluk menatang budak-budak lembut apa tu, K-pop tu tuan-tuan kan, piduk peluk pula tuan-tuan. Ha, mamak tu arti peluk sikit je, dia peluk ni dia sebab dia proud, dia rasa bangga seluruh dunia tengok dia kan. Dia tak tahu itu perancangan jahat kristianisasi Yahudi laknatullah di pencah antara bangsa. Dia nak buat, dia nak bagi gambaran, kata ni tengok ni, mana ada jati diri dah, mana ada muslimah sejati dah, tak ada dah. Hak pakai tudung boleh naik, hilang dah. Padahal malam tu, majlis K-Live, KL Live punya tempat konsert tu, ramai majoriti tak pakai tudung. Mengapa tak ambil hak tak pakai tudung? Mengapa pergi ambil semuanya hak pakai tudung? Apa tujuan kamu?
Tuan-tuan kena ingat. Tu jahat. Pokok ni jahat. Dia saja nak buat lagu tu. Lepas ada pula orang komen. Dia kata tak ada orang lain. Tu carilah hak tol, hak yang bagus, hak tegak sikit. Tu dia cari hak lembut buat apa? Nampak tak tuan-tuan? Komen tu pun lebih kurang sama je tuan-tuan. Hamba carilah siapa komen tu. Baik. Jadi nak gambarkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni keadaan dunia pada hari ni. Dikerak, dicuba, dibuat, disekat dan sebagainya. Tapi ingat tuan-tuan. Allah kata apa? Allah Ta'ala akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Siapa yang alim, siapa yang faqih agama, siapa yang hafal Quran, siapa yang beriman, Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Hak ni orang paling berjaya. Kan? Tu yang duduk kempen lama dah saya kata, hantarlah anak cucu kita, tak boleh anak cucu. Hantar pastikan ada wakil dalam rumah kita ni. Pihak hafal Quran. Pihak hafal Quran. Kok mana pun hafal Quran dulu. Kan? Hafal Quran. Biar mereka ni boleh, insya Allah Allah bagi kemuliaan pada mereka. Tak pernah ada orang susah, orang yang hafal Quran susah, tak ada tuan-tuan. Kan? Nah, insya-Allah nak jadi kau nak kita channelkan anak-anak dan zuriat keturunan kita insya-Allah. Martabat mereka diberikan ketinggian di dunia dan apatah lagi di akhirat kelak. Baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Taala mengangkat dan merendahkan darjat beberapa golongan dengan kitab ini, dengan Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala akan apa nama ni, pastikan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dilantik menjadi bendahari kepada Ijtima' Antarabangsa Perpaduan Ummah. Dipanggil Third International Ijtima' for Ummah Solidarity. Okay. Ya, akan dibuat di Rusila Marang pada 20 hingga 22 Mac. InsyaAllah kalau tidak ada keberatan, akan dihadiri oleh tokoh Ma'al Hijrah Malaysia. Siapa tuan-tuan? Dr. Yusof Al-Qaradawi. Kalau dia sihat, kalau dia berkebolehan. Dia memang nak hadir. Kalau dia boleh hadir, dia akan hadir lah. Tapi dia akan hadir. Sebab dianjurkan bersama oleh Kesatuan Ulama' Sedunia. Yang dipengurusi oleh Dr. Yusof Al-Qaradawi sendiri. Jadi nak buat program ni, makan cecah sampai 650 ribu. Kos dia. Segala-galanya lah. Dan kita jangkakan kehadiran mencecah 200 hingga 250 ribu orang dalam masa 3 hari insyaAllah. Jadi hari ini saya nak raihkan tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan untuk masuk syurga tuan-tuan. Haa tu dia kempen lagi. Nak minta duit dengan tuan-tuan je lah. Tak ada benda lain. Nak suruh tuan-tuan bagi seorang sikit. Bantu sikit-sikit. Nak mula ni tuan-tuan. Saya perlukan dalam masa sehari dua ni. Saya ulang ni tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap minggu. Jumaat, Ahad, Rusila KL. Rusila KL. Setiap minggu. Pergi tengah hari. Sampai petang meeting malam. Balik KL balik. Kan? Saya buat, saya korbankan yang tu lah. Saya tak ada nak bantu apa lagi untuk bersama dengan kepimpinan ulama, bersama dengan Islam ni. Kita nak buat anjuran Kesatuan Ulama Sedunia insyaAllah. Saya war-warkan pada tuan-tuan, akhir cuti sekolah bulan 3. Jadi tuan-tuan boleh hadir sambil-sambil nak pergi berehat di Terengganu. Kalau jam nanti kita sediakan shuttle bus. Satu hari ada 4 biji shuttle bus yang akan ambil kita blok jalan. Mungkin pekan pekan Marang tu kita blok. Kita blok pekan Kuala Ibad. Dan kita channelkan bus keluar, jalan luar, jalan lain. Jadi kerjasama dengan pihak polis lah. Kita dah bincang dengan pihak polis negeri sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Jadi nak buat kos awal ni, kos banyak tuan-tuan. Jadi kos balik tak apa. Yuran RM5. Kita target 200 ribu orang. Kalau bayar RM5, dah 1 juta. Dia balik model balik lah. Cuma nak buat model pusingan awal tak ada duit. Saya pening. Saya bendahari induk pula. Jadi saya mohon semangat tuan-tuan khusus untuk tu saja. Supaya tuan-tuan dapat menyumbang. Orang yang datang nanti mudahkan urusan. Walaupun tuan-tuan bagi RM1, RM2, RM5, RM50 dan sebagainya. Asalkan ikhlas insyaAllah. Allah Ta'ala akan balas balik dengan syurga. Kerana tuan-tuan bersama-sama menjayakan himpunan besar-besaran. Lebih 30 negara yang telah confirm untuk hadir menyertai persidangan ulama antarabangsa ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.